Halo guys, kita sekarang mau review kompor portable Cosmos. Tipenya CGC121P. Oke, ini kompornya. Kompornya ini simpel sekali, kecil tapi kokoh. Oke, kita lihat ya dalamnya kayak apa ya. Shopee ini harganya 200 lihat ya. Ini ya seperti ini ininya, apa namanya? Penampakannya Cosmos CGC121P. Oke, kita lihat apa namanya? Putranya sangat kokoh. Nya juga bagus, keras, walaupun kecil tapi nggak goyang. Jadi kalau kita taruh di meja gitu nggak gampang goyang. Yang unik apa namanya tempat tabungnya, dia kecil, makanya saya sempat bingung ini gimana pakai tabung ukuran berapa, karena kalau kita pasang tabung segini ya nggak pas. Nah, ternyata ada apa namanya tempat tabungnya ini bisa ditarik untuk menyesuaikan ukuran tabung. Oke, kita tarik seperti ini. Oke, jadi kita coba pasang tabungnya ya. Kan kini kita akan coba cara memasang tabung di kompor Cosmos ini. Coba kita seperti kita tekan, kemudian kita putar. Oke, kita kunci ya. Udah kunci, udah kencang. Ini kita pastikan udah kencang. Oke, kemudian kita tutup. Nah, ditutup seperti ini. Oke, sudah rapi. Oke, sekarang kita tes. Sudah kita tes. Ya, nyalanya begitu. Oh, panas. Enaknya kompor ini tuh kecil, simple. Jadi kalau mau kita bawa kemana-mana sangat praktis. Makan juga bisa ini. Oke, bagus ya. Besar yang lagi bisa. Oke, kita matikan. Oke, sangat praktis sekali. Oke, terima kasih. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.